It's what's good, back again with me, balik lagi di channel ini. Let's go. Halo guys, apa kabar, apa kaps? Assalamualaikum, maskum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Welcome guys, selamat datang guys, teman-teman yang baru join. Selamat bergabung di live streaming ini. Semoga hari kalian hari ini baik-baik saja, enjoy, ya kan, nyantui. Yang baru pulang kerja juga enjoy nontonnya. Selamat selamat menikmati live hari ini ya teman-teman. Bentar, kita giniin dulu biar sabi. Biar mantep gitu ya. Gimana level jam kalian? Apakah sudah berprogres teman-teman? Apakah masih stuck? Apakah gimana? Gimana nih? Gimana? Gimana? Apakah fam kalian hari ini? Iya bener ya. Hari ini sudah memenuhi syarat buat ke Pretoria. Ya Allah, ini orang nemu aja kostum gaya nih, manusia kocik. Aduh, halo guys, selamat datang di channel ini. Bentar, aku mau story dulu guys. Kita story dulu ya teman-teman, biar ada yang nonton di ini. Biar ada yang nonton. Kita share. Bentar guys, jarang kan aku story ini. Bentar, kotor nih. Sambil menunggu apa nih? Kita hari ini aku gak tahu sih mau ngapain. Cuman yang pasti aku bakalan hari ini tuh quest Alka sama mungkin ngelanjutin letteran ya. Tapi gak tahu lagi, lihat nanti. Kalau seandainya ini, ntar aku store dulu guys. Live YouTube guys, let's go join, nonton, merapat guys. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Halo guys, bentar ya guys, bentar. Kita bentar. Oke. Kita berpindah ke ini ya. Berpindah ke apa namanya? Ke game. Halo Bang Vito. Dikasih kocik-kocik, emang kocik-kocik. Mataku lagi ini banget guys. Jadi aku sebenarnya nggak pakai kacamata juga masih bisa ini sih. Cuman kayak apa ya? Berat gitu loh. Aku tuh ada ini guys, ada apa sih namanya tuh? Silinder. Ke in-game let's go. Ini manusia ini nemu aja kostum-kostum gaya nih. Nah, dia orang pertama lagi ya yang nemuin ini, menemukan apa, ngeklaimin si kostum mumi ini. Harusnya tuh keren pakai ini guys. Sebenarnya merah-merah juga sih sama. Yo, imamen Power Ranger.
Aku kemarin tuh sempet letteran guys, sempet letteran dari 182K itu ngeklaim jadi 255.000. Terus hari ini tadi itu dari jam berapa ya? Jam 11-an lah, jam 11 siang sampai tadi itu jam 5-an tuh ini guys. Dapat apa namanya? Dapat ini. Satu tas lebih berapa nih? 3 baris, 3 1 2 3 4 5. 3 baris lebih 5 letter lah. Ya lumayan lama sih, dibilang cepet ya gak cepet, lumayan lama. Kita store-storein dulu lah guys ya, sambil nyantai gitu, ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol ya gak? Ya gak sih, ngobrol-ngobrol lah sih. Harusnya nih kalau seandainya FEMku nutup buat ke Preto, bisa sih kita langsung hunting hari ini. Cuman kalau nggak nutup ya ya udah. Selamatnya malam Ngabdim, selamat malam Bapak Rebi and Rose Anjay. Kita sambil ini ya, sambil apa namanya laporin letter guys. Gimana guys malam kalian hari ini, apakah menyenangkan, apakah kalian lagi bersedih? Don't worry, be happy, tetap semangat walaupun kamu lagi putus asa guys. Anjay. Bentar. Kita lapor-lapor dulu. Udah 270, harusnya sih, harusnya ya kalau seandainya ini questnya bisa nyampe ke 300k-an bisa sih, sisanya tinggal EP1 EP2 WTW sama quest 7 dimensi bipet. Nah udah tuh, semoga aja bisa sih 300k. Aku nggak tahu sih ini bisa apa enggak, cuman ya berharapnya bisa sih. Kan 300k tambahin Alka Fame 216, jadi ya berapa tuh? 500 ribuan lah ya, sabi lah ya. Semakin cepat kita quest, semakin bagus lah guys. Let's go gak sih? Udah veteran guys, mantep lah. 300 ribu lebih sih harusnya ini, tapi gak tahu ya 300 berapa. Semoga tidak terlalu banyak. Mungkin kalau seandainya ini kelar kita tinggal quest quest ini Alka. Kok service terus ya berarti? Ada apa nih dengan service manis? Nah cukup nih, kita pindah-pindahin dulu lah ya servicenya. Service kusalkannya ke tes pertama. BB ku masih sisa banyak sih. Oke lah ya. Rp315k total fame-ku sekarang. Kita muter-muter dulu guys. Tahu ada orang-orang yang ngantuk. Retired. Murim. Gagal move on dari quest service. Tepil FA kak. Oh ini FA ini FA level jam. FA ku ada di sebelah. FA ku ada di char macul guys. Ada sih, ada. Ya beginilah FA nya ADS, ADC. Ini
ku ganti kan, soalnya aku tadi sempat mencangkul. Kok sepi ngono saiki? Sekarang ini, Pe, sekarang di RTV semua hunting. Lagi-lagi ada event level jam. Tuh, Veorin, ADS, ADC, ya nggak banyak sih. Ini MRGG punya temen. Karena aku masih belum bisa pakai ATW, jadi ya sementara pakai ini dulu, guys. Kita quest epis ya. Epis lagi. Hitung ya. Aku dari tadi udah nyebut berapa quest epis anjir. ini pet juga dipinjemin sama Bang L. Ini ku ganti sih kemarin karena di sebelah ya. Karena maculku belum kelar dan aku harus live, jadi aku live dulu, guys. Oh, kita partian dulu deh. Bentar. Kita quest Alkanes. Ah, ini dong. Jangan DC-DC dong. Tolong nih. Ipa ini dulu yang ngajakin aku ini, Ipa Ivan Aresta ini dulu yang ngajakin aku main BOD, guys. Terus ya cabut duluan kan, kampret ya. Enggak sih, aku pensi duluan sih. Di waktu HTW, TGW masih mahal harganya. Tuh dia udah punya. Dulu pakai ATBS Yellow Dice. Dia ngajakin aku mengenalkanku pada BOD. Terus aku vakum, guys. Oke, I'm listening. Oh, ini nih part yang paling ya. Itu sama kayak ini, guys. Sama kayak apa namanya? Sama kayak DN anjir. Ini ngapain nih? Di Kyoko nih, ke sini nih. Kamu ngapain, manis? Kamu ngapain, Bang Oi? Gue bantu jagain. Boleh, Bang Oi. Anjir, dijagain gak tuh? Dijagain sama Darwis, guys. Dia lagi pakai apa nih, Tikyoko? Oh, Demol, anjir. Oh, dia lagi ini, anjir. Lagi Alka, kampret. Oh, Alka ya? Mau Alka ya, Bang Oi ya? Mari guys, kita kuas ini. Aduh, sebenarnya kuas-kuas yang kayak gini-gini tuh males, guys. Dibilang gue bantu jagain doang. Oh, boleh. Oh, jagain ini ya, jagain apa? Jagain party ya, boleh. Terima kasih loh. DC mumet itu nunggu besok. Oh iya ya. Iya sih, bener ya. DC, wah kacau sih kalau DC, jangan DC lah, guys. Terima kasih, Bang Oi. Anjir. Iya ya, aku gak kepikiran sampai situ, anjir. Gimana, guys, apakah kalian questnya cepatkan bayar seperti aku? Karena semakin lama kita ngefam, semakin lama juga kita leveling. Oh ya, gimana caranya aku tuh nggak boleh kalah dari Bang Oi. Bang Oi itu kalau leveling cepat banget soalnya. Kacau, anjir. Ntar juga dia duluan sih. Walaupun aku duluan nih leveling nih, dia duluan pasti. Lain nih. Kekencangan gak sih, guys? Backsoundnya. Kalau kekencangan bilang ya, guys ya. Takutnya mengganggu pendengaran kalian. Terlalu berisik. Segini cukup, Pak? Cukup lah ya. Mana ada masih cari DN?
itu siapa si si Danel? Si Danel tuh ada DN. Tapi dia enggak tahu jual berapa. Ntar gue tanya Indah. Bang, Bang Oe nyari harga berapa? Kayaknya sih dia naik level lah, wajar. Kocak. Mau dapat ini ya? Dapat EXP ya? 1% ya. Main juga nih leveling sambil quest Alka nih. Oh iya, dapat EXP aja. Dia tuh, bentar, ku tanya ya. Danel, Nel, ada stok DN berapa? Dia lagi ini, lagi farming DN ya. Saya ngitung. Pokoknya tuh kemarin tuh aku dari peon itu 24 stack. Berarti kalau dari beggar ya kisaran 25-26 mungkin ya. Oh, Daniel ada 5 stack tuh. At berapa, Nel? Mas, giveaway, Mas. Keren Anda. Giveaway apa? Gak ada yang mau di giveaway, guys. Anjir, aku baru juga mulai level cuma jadi udah giveaway aja. Guys lah, serius, kalian main pas waktu level jam ini worth it guys, karena thank you brother udah subscribe ya, tapi worth it sih guys. Mau sini tuh Nel, oi login Nel. Itu Bang Oe mau tuh. Ntar kita ucap dulu. Yalah katanya kayaknya malam sih Bang Oe loginnya. Ntar kalau gitu ku ambilin dulu dah. Pas ya nge-store-nya. Ku ambil semua anjir. Dia kemarin tuh ada 20 stack. Dijual sama dia 4M. Aku bilang, Nel sekarang itu DN lagi mahal. Jadi dia nyesel dia jual. Kocak kan? Tapi kayaknya sekarang udah ini sih membaik sih. Aku sih kemarin untungnya tuh narik masih di 3M-an. Giveaway sit up si Dewa Mas sit. Eh, set udah jarang ada yang make. Set opsi dewa apa? Ech. Nih, jadi bercanda nih kalau mati nih. Oh, kita udah 300 ribuan, guys. Ya, masih lumayan lama lah. Capek ngekliknya, anjir. Ya gak sih, guys? Wih, Alka, iya Bang Nepal. Aduh, gimana ya? Hunting, apa, nyari letter, ngap, anjir. Ya, walaupun lebih enak sih, bisa ditinggalin. Cuman, gimana ya? Gak leveling-leveling jatuhnya. Sayang apa ya, sayang waktunya. Ya, walaupun 2 bulan sih, cukup lah buat leveling. Zerg yang sangat nggak tahu nih levelingnya gimana nanti. Ya aku berharapnya sih paling nggak bisalah pelan-pelan. Soalnya aku nggak buru-buru juga guys levelingnya. Hadiahnya apa ngap? Kalau sekarang itu sih. Kalau sekarang itu ini Bang Epal,
kan kemarin tuh 276-nya Silcel, sekarang itu kayaknya sih katanya opsinya tuh sama kayak Silcel, cuman itemnya tuh beda bentuknya, kayak apa ya, kayak pelaut gitulah HTBS-nya. Leveling SM, selamat menikmati asli. Makanya aku nggak mau bilang cepet-cepet, karena aku yakin SM tuh susah banget dapetin momennya. Makanya aku gimana caranya colongan start. Worth it gak bang? Gimana ya bang Apal ya? Kalau dibilang worth it sih, dengan apa yang kita keluarkan sih, worth it gak worth it ya? Karena aku butuh carnya buat dungeon yang lain, jadi ya bikin worth it aja. Apalagi ntar kita ke RTV, duh, nggak tahu udah damage-ku berapa anjir. Tapi kayaknya sih aku dari 270-an sih, feelingku sih aku bakalan di Candy 272 sampai nanti 200 ya, 200 berapa ya, ...280-an mungkin. Biar ini, biar masih dapet apa namanya, quest daily questnya. Saya build satu char aja belum tamat-tamat, makanya itu Bang Epal. Gimana ya, aku tuh seneng nge-build apa ya, nge-build char baru, leveling char baru tuh seneng. Ya walaupun keluar budgetnya lumayan ya, cuman gimana ya, sebenarnya sih satu char pun juga menurutku gak ada yang jadi sih charku. Makanya kenapa aku belinya tuh equipnya tuh yang bisa dipakai job-job lain. Jadi enak kalau mau dipindah-pindahin tuh gampang. Kalau nggak gitu ntar susah ininya. Masih banyak banget guys. Sekarang apalagi ini harga tas tuh, wah gila kacau anjir. Untung kemarin tuh aku nariknya masih murah. Coba kalau seandainya aku nariknya hari ini, kemarin sempet nahan-nahan sih aku, kayak beli gak ya. Tapi emang ya udah ya, beli aja lah, gak apa-apa, ntar juga balik tegelnya. Apa nih? Saya ada Alka, barusan dari Alka. Boleh anak Remor ini siapa Bang L ya? CH berapa? CH1. Emang di sini bisa trade ya? Aku dikasih Bang L lagi.
Mantep guys. Kalian ada yang udah dapat ini nggak? Udah ini mumi nggak? Invert dong, boleh. Nana Gremor beda level. Iya beda level. Aduh. Anjir, masih 200-an, guys. 270 paling banyak. Sabar-sabar lah. Harusnya nih skornya tuh dipermudah gitu ya. Kayak langsung ditaruh gitu. Lawan NPC tuh. Enggak, Bang Lika, ini kita gebukin nih. Minta minta fam gitu. Barter. Anjir, store-nya 55 lagi. Harusnya kayak ini nih, kayak apa? Kayak si siapa tuh namanya? Si Arken, jadi langsung taruh gitu loh. Auto store sendiri. Gak apa sih, tapi ini yang namanya dinamakan seal. Harus ada story-nya, guys. Ya, walaupun kita capek ya. Kemarin udah capek apa namanya ngomong DN, sekarang kita capek ngomong Alka. Masih lumayan banyak guys ya. Mas Dim, penemu mesin cuci siapa ya? Siapa? Siapa penemu mesin cuci Bang Lika? Siapa tuh? Kan gua nanya. Ya aku gak tahu. Siapa? Anjir, jauh banget. Pencetnya salah lagi. Siapa menurut baliknya siapa mesin mesin cuci? Mescu, mescu. Mesin cuci, mescu. Ngap mescu.
Anjir. Ngantuk banget aku anjir. Kriyap, kriyap. Apakah kita bisa bertahan, guys? Menggunakan char SM ini, teman-teman. Udah berseker nih kita. Kriyep, kriyep. Lagunya bikin ini anjir, kita harus yang semangat nih. Kopirak ya tapi ya. Enggak lah ya. Nah, enak nih. Kurang sih, kurang. Kopirak sih kayaknya nih. Oh ini aja deh. Kita biar semangat. Lah Dagnu lah ya, yang ada rusak headphone kalian nanti. Jangan lah. Kocak, backsoundnya Dagnu. Bunyinya cuman krrrr gitu doang. Jadi aku atau sih mata penjel. Terus aku pakai kacamata ya, sorry guys ya. Nothing can stop us now. Anjay. Makin nyantui gini muka lo. Kayak kacamata anjir. Langsung kayak sleep well. Oh, berapa lagi sini? Masih ada 165. Yuk bisa yuk. Nothing can stop us now. Aduh, ini capek banget guys. Padahal cuma klik-klik doang ya. Hidup tuh kalau nggak sambat itu nggak asik guys.
masih ada 130 lagi teman-teman. Mana cegelku? Lah lu aja gak login anjir. Mau pinjem cegel gak login-login. Ojik. Lu aja gak login, Gus. Udah aku tungguin dari tadi. Katanya gak mau ikut level jam. Bisa kirim lewat pos mail. Nama Carmo jam gak tahu, kocak. Kirim lewat mail. Ntar aja. Tert aja. Apalagi kan puas ya temenin lagu kayak gini. Tapi BTW thank you ya Bang Oi. Anjir, mau iniin anjir. Leveling ku SLK anjir 87%. Gila, kenceng loh. Wah, udah 500.000 guys. Mantep sih ini. Jadi tinggal dikit lagi kita menuju ke Pretorian, teman-teman. Gak tau sih ini jadi berapa ntar ya. Alka adalah jalan ninjaku, bener. Bener banget. Alka adalah jalan cepatku menuju Roma. Alka adalah jalan cepatku menuju RTV, kawan. Siapa nih? Hanji siapa Hanji? Siapa nih? 520, oke. Cara orang kaya naikin fame. Mana ada, cekil aja tinggal 15M Gus. Lah bukannya ada klik 260 langsung dapat 300k fame. Ha, benar bisa. Bisa pakai jam tiket. Kalau nggak salah sekarang lagi diskon jadi 1200 RPS. Worth it sih itu guys kalian beli. Cuman berhubung aku udah pesen Alka ke temanku, jadi ya udah kita pakai Alka aja. Masa nggak beli, nggak usah lah, apain beli? Jangan dong Gus.
tinggal 3-4 ya. Sedikit lagi teman-teman. Udah habis. Kelar. Sudah kelar. Bang Dims, Discord mana? Biar aku bacot. Gak Discord, aku gak Discord. Udah kelar, guys. Sudah selesai. Bang Oi, terima kasih. Thank you so much sudah mau bantuin. Jadi reputasi kita 530. Kita leveling di sini ya. Naik gak ya levelnya? Dikit lagi nih naiknya aku. Ini kenapa lagunya hardcore anjir? Mana dia? Ini. Thank you ya Bang Oi. Thank you so much. How the hell did you ever pick me? Honestly, cuz I could see you. Thank you udah dijagain sama Bang Oi anjir tuh. Masa iya punya teman enggak dibacotin emang? Ya Agus kacau, emang harus kocik. Kita harusnya episode B2 sih, cuman kayaknya ini siapa nih? Anji siapa anji? Ngapain? Ini siapa? Taruh aja dulu di RTV SMU dan aku akan ngetem di sana juga. Aku kayaknya RTV ntar level 283-an mungkin. Gus, gak buru-buru aku anjir. Bisa sih, cuman aku gak yakin sama damage-ku, kan aku belum arcane juga, jadi ya nggak tahu busuk apa nggak. Oke, thank you aku cabut dulu. Gimana kalau kita nyari penyakit guys? Tahu nggak nyari penyakit gimana caranya? Nih masih tahu nyari penyakit. Kita nyari penyakit. Sapi gak? Sapi gak? Aku kemarin ngocok tuh. Yah, busuk aja. Kita nyari penyakit dulu guys. Ya, kocok. DN mana? Udah nyawat belum? Mau scam siapa? Gak ada scam-scaman. Belum, Nel. DN gimana? Belum dibalas, Bang Oi. Dapat berapa sih nih? Lumayan nih. Apa nih? Peace forever. Ya kocak.
Udah-udah, ya. Ya kocak. Ya kocak, kocak. Udah. Udah Bang Oi, ya kocak, kocak. Ya cari penyakit beneran anjir, anjir. Ya elah. Oi, jangan dihabisin, aku pinjem aman, aman, aman. Full gambler gimana itu? Begatunya yang dipakai. Begatu itu apa? Begatu itu apa? Bang Silit memang. Gak usah pakai batu, gak usah pakai DICFV, gak usah. Ya koci, koci suruh Arken anjir. Ya Allah. Ini mah kebanyakan anjir. Ya Allah. Ini mah literally nyari penyakit beneran nih. Anjir nih. Ya elah ngap. Cekilnya abis ntar. Ya koci, koci. Kalau aku kemarin tuh agi-agiknya tuh 120. Atau kalau mau critical keluar terus itu agi-nya 150. Sisanya INT udah. Gak usah ngasih masukin feed. Kan udah DDI 100 juga kan. Udah gitu doang. Biar hunting aman. Skill yang dipakai cuman skill yang area itu apa? Flash ya, skill flash sama yang nambah critical tuh, apa tuh skillnya gesture aku lupa. Udah itu doang Bang Silt memang. Udahan itu LK nya Bang Dims, udah kelar, udah habis Bang L. Udah habis. Tuh sekarang malah ya diajakin Bang O nyari penyakit anjir. Nih aku lagi tuker-tukerin ini nih. Ya Allah, hidup lagi. Hidup udah capek. Ya Allah. Malah disuruh Arken. Sekian dipakai cuman makro doang, ganjil keyboard 9 hari, 300 itu plus 5 hari ban permanen. Ah. Jangan-jangan dah. Guys, nih, jangan ngikutin Agus sesat sumpah. Kemarin aku level jam itu juga makro guys. Nggak, jangan. Karena mungkin aku kemarin tuh sesat pokoknya Agus. Udah, mending. Kalau kecuali kamu 24 jam depan PC-mu ya nggak apa-apa. Baru aman. Itu permanen juga dia dilepas gara-gara ngotot anjir ngeyel sama game-nya. Anjir nih. Drill nyari penyakit. Nah, itu kalau aku emang depan PC. Ya, itu sih ditanggung pemenang ya, aku enggak nyarankan buat pakai makro ya, guys ya. Walaupun makro tuh diperbolehkan. Cuman ya apa iya kalian 24 jam nungguin depan PC? Mending enggak usah sih. Anjir nih disuruh buka sampai apa? Ya guys aku cuman sebentar doang anjir. Cuma bilang depan PC kan? Iya sih tidur kita juga mungkin di depan PC. Cuman kan maksudnya aktif bermain gitu loh. Kita ngeliatin ada GM disautin kalau ngechat. Nih, the power of wangi nih. Caranya gini guys, tangan kita parfumin dulu. Tangan udah wangi.
kita ke CH2, kita ke S Delron. Ntar aku pindah dulu ininya. Ah, ini wangi nih 100%. Gak tahu kalau rungkat ya. Bentar. Ah, let's go. Kita ke Estelron. Mana? Nih. Kalau kalian dibanet permanen ada Discordku untuk cara bebas dengan cara elegan budget. Ya. Agus tuh. Agus tuh emang suka nyari perkara, guys. Nah, hidup lagi tenang-tenangnya, dia malah nih. Ini di tempat ini tuh sakral, guys. Tempat ini itu udah beberapa orang nyoba, harganya dapatnya bagus-bagus semua. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Serem anjir. Anjir, kenapa defend? Damage 88. Tuh. Wangi di sini tuh, guys. Kita buka lagi. Nih. Tar, jangan terlalu dini untuk bersenang-senang, kawan. Masih jauh perjalanan kita. Nah, santai pelan-pelan. Alah, budgetnya aku di 4 aja seklik. Ya, gimana, Gus? Kita pelan-pelan aja, guys. Ini masih satu nih. Bisa aja kita reset nanti. Ke 8. Nang. Tenang. Tenang. Moving speed 29. Damage 43. 50 sih minimal. Ini kalau sampai 200 aku nggak dapet, ini nggak worth it, guys. Jadi kita reset. Mulai cemberut, kawan. Ah, udah, reset. Gak beres. Gak baik. Buat kesehatan tidak baik, anjir. Bakar terus Mas Dima, anjir bakarian di. Ini kemarin tuh aku udah bakar 100M. Ini sekarang ini 100M lagi nih. Anjir. Aduh. Ya Allah. Defend 64. Ya Allah. Kenapa magic power terus anjir? Busuk anjir. Reset.
Hokimu, hokimu kerja 100 pasti reset. Klik sambil merem masih hidup lagi sulit malah bakar duit. Ya, ya ini nih kacau. Agus nih. Guys tolong di atasi nih Agus Kuncup nih. Ya Allah, hidup lagi capek-capeknya, malah Arken. Ntw terus anjir gue. Ya Allah. Nak, kamu terlalu dini untuk bahagia, nak. Nak, ayolah keluar, nak. Ah, riset, riset. Agus si pembawa kayu bakar. Apa ini? Pas lah, ini lagi mau bakar-bakar cegel asli aja. Tiket jam yang worth it yang mana emang? Itu Bang Oi, yang level 261. Jadi di-levelin dulu ke 2, di-famin dulu ke 200, terus sisanya dibeliin fam tiket yang 261, abis itu baru tuh ke apa? Ke Pretorianya pakai EP1 EP2. Atau pakai Alka juga boleh. Kalau enggak mau quest EP1 EP2. Cuman kalau mau langsung Pretorian ke 251 sama 261. Cuman enggak worth it sih yang 251 dibeli itu. Kita close dulu deh. Ini bau anjir. Nah, di sini nih. Bisa wangi nih. Ya, ya Allah. Damage 78. Oke. Cukup. Ya, harusnya damage nih 68 nih. Kenapa defense? Ah, damage 59 oke lah. Penyakit anjir ya, penyakit ya. Nah, kita ya anjir, ini penyakit anjir. Bangke, bangke. Rate berapaan sekarang? Atau boleh 200, 251, 261, sisanya quest 4 hero sama EP1, EP2. Nggak worth it menurutku kalau itu. Ntar kita cek dulu ya, kita cek dulu. Rate fix kita cek dulu. Ini jangan nafsu nih. Kalau kita nafsu nih, hancur nih dunia persilatan nih. Kacau ini. Live slot mas, jangan dong. Ya Allah, hidup lagi capek-capeknya. Ada aja nih. Worth it itu Bang Dis untuk kaum malas fam. Ya kalau malas fam, cuman menurutku gak worth it sih. Kenapa gak worth it? Soalnya satu, RPS-nya terlalu mahal. Kalau di convert ke cegel itu nggak worth it. Yang worth it cuma 261 tiket doang menurutku ya, kecuali emang 261 tiket tuh diskon kayak kemarin tuh harganya jadi berapa ya, 700 apa 600 gitu RPS ya. Itu worth it tuh kalau beli yang paketan 1500, 200, 251 sama 261, nah worth it tuh. Cuman kalau sekarang nggak sih menurutku.
coba lihat ya. Hidup lagi capek-capeknya malam nyari Netflix. Oh, fix stun ya. Nah, lihat ya. Nah, lihat nih. Ya, 16 juta anjir. Enggak. Kocik. Eh, by the way, welcome Bang Rian. Wah, long time no see. Kemana aja Bang Rian? Eh, comeback Bang Rian, jumpa level jam nih. Mana nih Sweetie Fox? Sweetie Fox kemarin gak dilanjutin Bang Rian. Hidup lagi capek-capeknya, malah langsung nemu DDI 1. Eh, hoki sini aku feeling hoki banget nih, hari ini nih. Gimana nih guys? Mana bisa? Mana bisa di thread coaching? Dikasih pot merah. Apa? Kasih apa sama dia? Ya kocak, gak mau. Jangan gak mau. Gak. No. No. Kacau. ACC-nya bisa ditempa, kayaknya nggak bisa. Ntar ku coba ya. Nggak bisa. Nggak mau. Capmu di mana? Cap apa? Gak ada cap aku. Itu mah capnya Bang Ucup. Pakai ini aku, mergigi ngap. Kocik, gimana nih guys? Gimana? Kita coba. Bentar, aku ini dulu. Bentar, sabar. Bentar. Kita ambil ini dulu. Ambil apa namanya? Ambil ini. Kita coba berapa ya? Kita coba 5 lah, kita beli 5 aja. Bentar mana ya? Dikasih rezeki nolak, kocak gak mau. Gak tuh. Ah, kacau anjir. Mahal banget guys, red fix. Bang, skat lu beli berapa RPS? Skat apa? Skateboard itu? Gak RPS dong, itu ya kocak mancing dia. gak mau. Bentar guys, aku masukin ini dulu. Ini lagunya kencengan guys. Bentar. Aku ganti dulu. Mau anjir. Nah. Kita nyari penyakit. Ini gara-gara Bang Oi nih, kacau anjir. Semua gara-gara Bang Oi. Dikasih diamond. Kocak. Oh, skat hasil jual cece. Enggak anjir, ini skat zaman aku SMA. Puh, absen Puh. Halo Bang Ucup. Welcome guys semuanya yang baru join.
Liga CH mana? Ini Liga CH. Liga CH, Kak. Siapa ini? Halo. Halo Kayak. Tuh ada Kayak. Bilang Kocik. 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 Ayah halo. Tuh. Bang Lika dicari. Eh gimana, guys? Gas enggak? Anjir. Ini gara-gara konten doang nih, kampret. Kocik apaan bang? Kocik itu kayak apa ya? Lucu-lucu. Kan lucu siapa ya? Kayak lawak, beganya lu kalau kata orang Jakarta tuh. Apa ya? Bukan beganya, lucu, lawak-lawak. Kocik gitu. Aku ada Redfix sini bayarin, sini 10 am Gus. Ya kocak, kocak itu kocik. Ya kocak, lucu-lucu. Hah. Cuman diganti. Sini 10M ya. Ya ampun. Kita gajir. Notifnya apa? Subscribe-nya keluar. Sini Gus. Eh Gus, 10 biji aja Gus, 10M lah ya, teman sendiri Gus. Konten nih Gus. Itu ayah jual berapa Kak Valensi? Berapa ini Kak Ayah? Eh aku gara-gara ayah kacau. Kocik itu lain, bukan kocak. Itu Redfix, kata Bang Lika jual Redfix. Emang iya? Eh Bang Lika kamu kacau anjir, mengada-ngada. Redfix emang jual? Kacau emang. Assassin kok kacau nih. Parah anjir. Emang apa Gus? Nah aku daripada mati penasaran nih Gus, kamu tuh serius gak Gus? Berapa? Jual berapa Gus? Buruan. Gatel nih tanganku. Sini. Ada 5, sini ya, gak apa-apa. Sini trade, buruan 12M, sini. Buruan. Kocik. Buru. Ah ini siapa nih? Ya ini manusia ini nih. Ini kacau nih. Kacau emang. Nih. Kacau. Ada PK gak? Gak ada Gus. Ini auto hunting, gak ada PK aku. Aku gak ada PK, aku ada PK. Gak ada PK aku. Ah ini aku ada, tuh Kak Valensi ada. Gus, ke Kak Valensi Gus. Boleh minta tolong gak Kak Ayah? Thank you. Boleh ya, terima kasih. Lebih baik nyesel mencet daripada nyesel gak mencet, ya kan? Kacau. Nyari temen rungkat. Anjir nicknya Tiki Yogo. Emang ini Bang Oi. Sini Gus, best Nivea Gus. Kamu pakai apa Gus? Gua kira Agus, bukan ini Bang Oi, Bang Lika. Ah ini real Bang Oi nih, real di Kyoko kalau yang ini. Kacau ini dia. Kasih diamond Bang Lika, anjir.
segini banyaknya itu suruh Arkin nangis ngap-ngap. Mana nih Agus ya? Agus kocak. Agus yang serius, Gus. Tadi gua kasih cekel enggak mau. Iya. Ngapain? Kenapa diinvite kuil? Cik. Macet nih. Itu Agus sih. Agus kuncup nih. Nah ini baru Agus nih Bang Lika. Si kuncup nih. Aku mau lik tuh Bang Lika. Bang Lika tuh Kak Ayah mau Bang Lika. Acok yang dikasih cuma aku Kak Ayah. Parah. Apa nih? Ada mentahan Red Fix ya? Boleh nanti di giveaway tuh Bang Lika mau kemarin tuh Bang Lika ulang tahun guys bulan lalu lagi kemarin tuh katanya mau giveaway mau live YouTube nggak live dia udah bang boleh pending Kak Valensi. Oh iya ya ada mencari. Berapa biji ya di Gus? 5 ya? Bentar, ini matematika aku cacat ya. Gus kasih sampahan, Gus sampah! Gus kocak, kocak. Ya dikasih. Bareng mancing lagi. Gus sudah, Gus! Udah jangan banyak-banyak. Buruan. Kocak malah ditambahin lagi anjir. Gus cepetan, Gus. Kocak habis. Dah, kayak. Nih. Real nih. Ah. Thank you so much. Kocak nih. Ya benar sih. Tapi gak gini. Itu kostum itu dapatnya level berapa, guys? Oh, aku udah dapat. Monarchy attire. Aku masuk live gak masuk. kita pindah channel dulu guys. Nah, sabar, aku pindah dulu. Ya Allah. Hari-hari. Bentar. Nah, kita balik lagi ke sana guys. Cuma 5 biji doang guys, gak apa lah ya. Itu lo Arken Masim, iya. Tuh, 2, 3 Gor, 3%, let's go. Satu kali klik. Let's go, udah cukup. Cukup, saya tidak mau berlebihan. 3% sudah cukup. Teman-teman, let's go, kita lanjutkan perjuangan kita mencari damage. Sudah cukup kawan.
Backstone-ku bagus kan? Bagus, Gus. Bagus, bagus. Thank you, Agus Kucup. Ntar, jangan seneng dulu, guys. Tenang, masih jauh perjalanan kita, teman. Wah, moving speed 30, anjir. Moving speed 30. Gak usah lah ya, reset lah ya. Magic Power 38, defense 45. Ntar, pelan-pelan dulu. 1, 2, 3. Moving speed 1, 2, 3. Ini kalau 4 DRF nih gini nih. Kita close dulu, kita masuk lagi. Bismillah. Mulai kocik kawan. Ya Allah, moving speed semua guys. Damage 28. Reset lah ya. Ambil, apanya yang diambil? Move speed 30. Lele kok hoki Bang Dims. 39. Reset sih. 31 enggak. Minimal 50 lah guys ya. 50 oke okay lah ya. Soalnya ini seumur hidup guys. Akurasi 30 malah nih. Ini kalau 200 belum dapat damage, kita cuci lah ya. Sayang anjir ini ya. Dor 15 ah. Ya Allah, hidup lagi capek-capeknya. Ya 18 ini. Ya 9 nih last nih. 27. Bang giveaway unlock spin without spin. Yuk giveaway unlock. Unlock apaan? Eh bolang, lelang, halang. Anjir. Udah. Nanti kita cari red fix dulu guys. Udah cukup. Tenang kawan. Kita buka yang Odi. Dor. AP1 babi.
Demik 41. Oh, gini. Set, posisinya gini nih. Wangi nih, ini. Wangi nih guys, dilihat nih. 5 kali spin. 100 nih, tuh. 2 3 4 5 1 2 3. Jebret. Mampus, Evan 6. damage 52 nih. Damage 52 gimana, guys? Ambil enggak 52? Di atas sih Tabian. Gimana? Alok apa? Ya. Gus. Reset ya. Oke, reset. Reset nih, baru Agus nih. Gimana guys? Reset apa? Lanjut nih. Kalau 70 di atas sih oke sih. 80 minimal kocak. Nih kita lihat ya. 28 nih. Ke-6. Ini namanya deril nyari penyakit. Ya kita ke sini aja lah, kita buka di sini ya. Kuning nih, biasanya wangi nih kuning. PW nih, defense keluar, AP 2%, ini 3%, Eva keluar, damage nih, door. Scam, ini scam guys. Magic power 78 gak tuh anjir. Ya ampun. Damage 70, let's go. Ambil Bang Dim sama power juga kocak. Magic power itu bukan damage, Gus. Magic power 72 kan tuh. Ya
ampun. 7-2 anjir. Next update Warrior Man Magic kocak. Udah gak worth it, deh. Udah banyak banget aja riset-riset. Lu disuruh main Warrior Magic kocak. Aduh. Ini namanya real nyari penyakit. B69 63 Magic Power 67 Breng Bismillahirrahmanirrahim. Ambil aja defend 63 di bacenengin mata kocak. Jangan dong. Kita cuci ini lah ya. Demek 45 anjir. Reset. Damage-nya jelek-jelek banget ya. Kedua.
Anjir, sedih banget anjir. Dah. Cukup. Dah. Nah, gak baik nih, gak beres nih. Aduh. Kacau, teman-teman kacau. Dah, cukup. Nah, udah cukup. Hari ini cukup segitu dulu, guys. Cari penyakit. Ambil moving speed itu masih ada jegelan nanggung, jangan. Udah guys. Cuma. Itu gak baik buat kesehatan anjir. Ya Allah. Kacau. Niatnya tuh hari ini tuh kita ini guys, letteran ambil ngobrol-ngobrol. Gila kok bablas aja. Kacau. Aku mau jadi hoodie guys, keren anjir kostum ininya. Bentar, mana aku ambil mana ya gender change ku ya. Yo ingat, keren sih kostumnya, sumpah keren sih. Aku kurang berapa sih reputasinya? WTW kan EP1 EP2 kan 100-an ya, harusnya cukup sih. Apa? Bang Oi, udah kamu, jangan males-manasin. Ya mau hilang lagi, kocak. Itu bukannya Indonesian kostum ya? Iya, makanya keren kan? Keren tuh dipakai cewek anjir. Kalau cowoknya tuh kayak ini, kayak apa namanya? Metadon. Nanti aku mau DP juga soalnya. Kopelan mas tuh, Bang Sinet memang ngajakin kopelan. kamu RTV apa enggak? Bang Sinet memang kalau RTV mah gas, kita kopelan. Barong kan? Iya, barong.
keren tuh, keren. Cowoknya kurang sih menurutku. Cantikan ceweknya anjir. Gak tau kenapa tuh kayak Kopelon sama aku aja yuk berfungsi, enggak. Trauma aku. Kemarin level jam kemarin, Gus. Aku kopelan sama kamu. Bentar. Aku pause dulu nih lagunya. Bentar ini ya ampun. Tar. Kemarin ya, Gus ya. Aku kopelan sama kamu. Sebentar. Bentar kita sambil ngobrol-ngobrol nih. Kemarin ya, level jam kemarin kita kopelan. Aku login 24 jam, bener-bener 24 jam, laptopku nggak mati. Kita pakai janjian nih sama Agus nih, jam 10, Bang Dim, DP, oke, kita DP tuh, pakai double pressure. Aku udah pakai XP party. Selang 20 menit sampai sejam lah, sejam aku DC. Agus juga DC, jebret. RTV kan kemarin sempet nggak kondusif tuh, karena DC-DC-an. Oke, dari situ udah aku bilang kayak, yaudah Gus, ntar kalau DC kabarin ya. Gue chat tuh, Gus, party. Aku udah di party lain, Bang Dim, terus fungsinya kita pakai DP tuh apa, kocak. Kopelan, nyari ros susah-susah. Malah gak jadi DP-annya. Bener, Agus tuh. Bener, dia tuh sigap banget. Jadi kalau cari DC, Gus, carmu DC, login lagi dia. Bang Dim, carmu DC, aku login lagi. Cuman, Agus ini kocik. Ketika kita sama-sama login nih, cret, dia login duluan nih. Nyari party dia. Udah penuh tuh partinya yang dicari sama dia. Kan kocak, gitu loh. Jadi, menurutku, kalau kopelan sama Agus tuh, ya gak usah lah. Serius, sumpah. Wak. Fungsinya buat nambahin item mall aja tuh. Serius anjir, kacau emang aku sih. Jadi kalau kopelan sama Gus tuh harus siap mental. Bener-bener, tapi emang bener-bener sih. Kayak aku DC, Agus tuh langsung ngechat ke Discord kan. Bang Dim, carmu DC, Bang Dim di spam tuh. Baru ku loginin lagi. Terus gak lama ini lagi. Sampling musik apa kena copyright ya Bang? Enggak sih. Ini kan biar nge-chill aja kita, ngobrolnya nyantai. Nah, berhubung kita sambil nyantai ngobrol-ngobrol, daripada kita diem-diem gini, guys, mending ntar. Ini kan ku buang aja ya, kan enggak kepake ya si Alka ini. Daripada kita diem-diem aja. Ntar. Kita masukin ke bank dulu ya kan, ini penyakit ini kita masukin bank dulu. Oke, aman, ini kita masukin bluepot masih aman lah ya, aman. Kita ambil satu lagi lah. Oke, udah. Berhubung kita masih ada sampai jam berapa nih? Sampai jam 1 pagi. Kita cari revive, guys. Kita ngobrol sambil nyari letter, ya kan? Sabi, kan? Kita beli revive dulu. Ntar kita jualin ini dulu, guys. Ini Agus nih kotak aja. Nah, kita aku dari kemarin di sini terus, sis. Mantep nih. Nah, kita auto hunt. Sambil kemarin kita level kita ngobrol-ngobrol. Ntar nih, lovinya kurang lovinya. Nah, ini raining in Tokyo nih.
Kalau GB Ros gas kan, kalau GB Koppel naikin level. Ala kocak kemarin aja ditinggal turu kocak berapa kali petmu mati kemarin. Iya iya. Ya gimana Gus, capek anjir. Masa ya 24 jam bener-bener 24 jam anjir. Iya kalau kamu kuat. Aku capek. Ini seharian nih dia di sini nih. Tuh kan, bener kan anak Luminous ini siapa nih? Gander Duran siapa guys? Guys, Gander Duran ada yang kenal nggak? Tapi kalau dari makna rednya sih, aku kenal sama orangnya. Kalau dari makna rednya ya, yang punya mana makna red tuh bisa dihitung jari. Dan yang punya plus 10, plus 12, sama plus 0 itu cuman ada satu tuh, satu orang tuh. Tapi kayaknya plus 10 siapa ya? Aku kuat 2 bulan 24 jam. Yah, kocak. Itu mah beda lagi, Gus. Ini nih, gak enaknya tuh kalau di sini tuh ini guys, ngebug gini nih loh, ya bikin malas anjir. Kita lihatin lah ya. Mas Dim lettering di Gork dari level berapa? Kalau aku kemarin dari level 180 dok, 180 sampai sekarang. Kalau mau enak ya sebenarnya ya, dari 180 tuh colok DD300 blessing, nggak usah nyolok EXP, udah kenceng sumpah. Cuman ya gitu, kalau warrior ya gini lah nasibnya. Ini masih di tempat letter nih. Aku sih kebantu sama skill gem sih tuh. Coba kalau nggak ada skill gem anjir, mati udah. Kelar. Makanya kenapa aku milih job SM, karena aku yakin Zerku nanti kalau di RTV atau di Candy nggak mungkin satu hit. Jadi pilih aman aja. Gitu guys. Nih tak kasih tahu tips, dari 180 kalau di aja 300, kalau dari situ mulai ada set. Benar-benar. Aku dari level ke 215 itu, 214-an lah, itu udah mulai seret letteran. Ini sebenarnya sih aku mengisi waktu luang aja sih guys. Karena nanti bakalan ku EP1 EP2-in. Soalnya aku bakalan mau ke ini, ke mana tuh, Sikara. Jadi kan katanya nih, rumornya map baru itu kita harus quest EP1 EP2 terus ke Sikara tuh, yang arus tuh lanjutan quest. Katanya harus quest itu. Nah, aku tuh enggak tahu jalan ke situ. Orang EP1 EP2 aja nyasar masih kan. Bukan rumor kocak, udah pasti di Silkor. Enggak. Takutku tuh gini Gus, kan ya kita tahu lah BUD, mungkin ada entah itu ditambahin lagi. Terus entah itu dikurangin, maksudnya digampangin lagi, enggak pakai quest yang Sikara ya kan, kita enggak ada yang tahu. Cuman kalau seandainya emang sama kayak Silkor ya, berarti ya kita harus quest Sikara. Nah, aku enggak tahu Gus, kamu udah quest Sikara belum Gus? Oh, enggak tahu jalannya anjir.
Sini sama aku EZ boleh. Bentar, biar aku dapat DM dulu satu char clear, baru tuh bantuin aja lawan sate. Entar aja Gus, maksudnya entar aja kalau udah level 300 baru kita quest yang ini lagi, atau pas aku live ntar kasih tahu jalan-jalannya kemana. Gak usah sekarang, aku sekarang paling cuma ngejar buat ke pretonya aja. Letter-letter jauhan ngap bisa ngambil aku main gambler lagi dah biar gambler beli timpukan tapi sekarang timpukan udah gak seser dulu Gus, serius ya, timpukan sekarang udah jarang yang ngambil, jadi kayaknya kamu bisa sih 9 hari lagi Gus buat leveling gambler 300. Soalnya jarang yang teriak timpukan. Pada main job-job skill anjir. Kayak archer, terus habis itu FW, IW, kayak gitu-gitu. Gus, kamu oh iya, kamu enggak ada DS ya. DS-mu aja belum kamu bikin anjir. Ave mal di batu Fantech kemarin aja tuh. Kemarin kita tuh kemarin itu enggak lama Gus sebenarnya. Kan yang bulan pertama itu kan di bus kan. Yang bulan kedua kan kita enggak di bus Gus. Yang bulan kedua kan Fantech sama gamblerku kan enggak bus-busan tuh. Makanya kita lama. Yang pertama yang gambler kita di bus 300% tuh. DE sama DD-nya. Makanya kenceng kan, 300 apa 200 gitu aku lupa. Baru yang bulan kedua, bulan yang selanjutnya itu kita enggak di bus. Makanya lama kan FW itu. Tapi kemarin sih gambarnya cepet sih Gus, aku kemarin 290 aja cuman 1 minggu lebih lah. 9 hari lah kayaknya. Pokoknya beda-beda, pokoknya harusnya kalau seandainya aku 300 itu sekitar 14 hari, 12-14 harian lah. Cuman kan gak keterusin gara-gara liburan kemarin. Iya. Kemarin tuh yang FW ku tuh cepet loh. Cuman 2 minggu anjir. 2 minggu lebih lah, 2 minggu mau 3 minggu lah, 2 minggu lebih. Ya mungkin 16-17 harian lah. Ya gamblermu muter terus kocak. Nimpuk ya. Gak ada berhentinya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ya Gus ya, timpukan gambler sama skill gem itu jatuhnya sama loh. Malah muran skill gem. Menurutku ya. Kalau menurutku nih, karena skill gem aja kita beli DI, CFI, kemarin kan harganya anggap aja 100 jutaan lah ya. 100 jutaan berarti 200. Cooldown itu paling yang 23 atau 24 itu 23 itu cooldownku ini berapa sih? Bentar, aku lihat dulu. Cooldown 23 itu 50-an, berarti 250. CRI 38, 50. Ya, 300 lah. 300, blue pot paling, ya hampir-hampir sama lah. Blue pot paling kita habis 100-200M.
Ya kalau gambler mah ambil ngepick mah cepet, FV juga ambil ngepick cepet. Nah, kalau sambil ngepick mah cepet, Gus. Asli dah. Jadi menurutku sih gambler ngepick oke, ini ngepick oke juga sih. Di Candy paling banyak job apa yang gampang satu hit? Sebenarnya kalau kalau modalnya skill gem, terus pakainya kayak Ranael, HNC gitu, job-job kayak Archer itu worth it. Aero Squall-nya tuh satu hit. Terus cooldown-nya juga cepat kalau seandainya pakai cooldown decrease. Kalau mau job yang rusuh, skill-nya banyak, itu chef. Kalau mau... Tergantung, Gus. Kalau chef-nya nggak skill geman mah, nggak satu hit, anjir. Orang kemarin aja, siapa tuh Bang Ardit aja, chef, gak pakai skill gem, pakai ANC doang, gak satu hit, set OD tuh. Ya tergantung ACC-nya juga, kocak. ACC-nya apa, set equip-nya apa, terus pakai ACC GJK enggak. Pokoknya ya, Agus nih, setnya Agus nih, MRGG. SG12, ATBS pasti OD, Foxmax 12, Ultraket atau apa tuh namanya yang XG OD plus 7 itu apa namanya, Lolita, BNS pasti OD, Pet FMAK attack dia, ya kan ya gimana nggak satu hit. Kalau kalau kalian pakai equip level jam itu agak lebih susah sih satu hit. Maksudnya pakai equip yang sekarang ya, ini nih equip ATBS ini nih, itu lumayan susah sih. Kalau kalian mau satu hit di mana? Di ini. Di Candy. Gitu guys. Jadi intinya tuh sebenarnya tergantung sama ACC kalian, tergantung sama equip kalian. Kalau kalian equipnya oke sih ya, bisa aja satu hit. Pokoknya job ini, job rusuh itu job yang bisa muter kemana-mana itu chef. Chef itu gila, rotasinya cepet banget soalnya skillnya banyak. Yang kedua itu ada FW, FW itu satu hit pasti. Pu absen lagi Pu, iya Bang Ucup, halo welcome. Job yang kedua itu ada FW. FW itu kalau di skill gem itu pasti satu hit. Job yang ketiga itu ada Archer. Archer tuh worth it. Arus qualnya apa? Skill yang nembakin panah ke atas itu yang jatuh itu sakit, sakit banget. Jadi worth it. Sama satu lagi itu job apa ya? Yang range gambler, gambler tuh mahalnya tuh ini. Ah kamu jangan sesat nyuruh orang bikin save. Beneran Bang Ucup. Tetep save. Cuman kan. Ini kan buat level jam ya. Nih guys, aku kasih disclaimer dulu ya. Job chef ini kalau dibawa ke dungeon, damage-nya tuh agak sedikit kurang dibandingkan job-job yang lain. Nih, aku disclaimer dulu ya. Jadi, job chef ini itu lebih ke PvE. PvE. Jadi lebih ke apa ya ini namanya? Field, lebih ke field, lebih ke PvP. PvP itu gila sih, aku akuin si chef ini stunnya, racunnya, nimpuknya tuh nimpuk dia gila. Aku akuin banyak chef keren yang di Kolo itu gila banget. Cuman kalau seandainya equipmu standar dan kamu sama ratakan dengan job yang lain, job kayak archer, terus habis itu chef, itu kurang. Tutup silmu, mari main DN bersama aku. Tuh guys, itu DN lagi ada ini guys, lagi ada event boost juga guys. Coba Bang Ucup lagi main DN ini guys, DN apa tuh namanya, Raven ya.
gitu. Gara-gara nggak bisa lihat ijo-ijo sama belokan kan DC-DC-an terus di bangun cepat, kira pindah DN dia. Capek. Ya ini nih harusnya nih. Ini nih, aduh, ini. Nah. Kork nih up. WTS Alka tuh guys. Alka guys. Bang Ucup nyimpen fam banyak banget sumpah. Kalian kalau butuh Alka, berapa Bang Ucup? Jual berapa tuh? Alkamu. Jual berapa? Jadi kalau kalian butuh Alka, dia ada stok lumayan, enggak lumayan banyak sih, banyak banget anjir, sumpah banyak banget. Tuh. Kalian bisa chat ke Bang Ucup. Mahal kalau murah. Pokoknya nih, kisi-kisinya tuh kalau orang jual 400 berarti enggak tahu tuh Bang Ucup jualnya berapa. Jadi kalau di kota kan pada jual 400 300 tergantung tuh yang jual siapa. Jadi kalau kalian butuh dan langsung ada tuh Bang Ucup. Itu mix atau enggak Bang Ucup alkanya? Enggak kan? Enggak mix kan? Yang langsung set-setan itu kan yang 300 itu kan? Tuh, worth it guys. Enggak, yang mana? Oh berarti yang mix campuran ya? Berarti campuran, 216 nya campuran, bukan kayak semuanya 300. Oh udah set, bukan mix tuh, udah set guys. Enggak ribet kalian, setor juga lebih cepat gitu guys. Ada banyak banget sumpah itu mah, mau sampai kalian muntah-muntah ngefeminnya juga belum habis anjir. Ini momen yang pas. Bang Ucup, baca chat Discordku Bang Ucup. Udah aku PM Discord tadi. Oke, ntar nggak belum sempat. Oke, siap Bang Ucup, aman aja. Tuh, pokoknya itu job-job yang kurang rekomendasi. Cuman aku ini nyari ini aja, nyari masalah aja bikin SM guys. Nyari penyakit anjir. Kalau kata Bang Ucup tuh nyari penyakit, dah. Udah bener-bener banyak job yang satu hit-satu hit, malah bikin SM, jarak deket. Mangkocik. By the way guys, karena kita sudah di penghujung ini, SM leveling di KRTV atau Candy? Itu ntar. Mungkin ya Bang Ucup, kemungkinan besar sih aku sampai 280-an di Candy Bang Ucup. Kan ini lumayan nih Bang Ucup, si quest, daily quest ini nih. Nih, daily quest ini kan lumayan nih. Ini Estelron nih lumayan nih, kita ambil-ambilin lah. Estelron lag, reroll, defeat, reroll, Estelron lag, oke. Nah ini lumayan nih. Jadi ini ntar kumanfaatin, bener-bener kumanfaatin sambil ntar leveling lah pelan-pelan. Terus ntar kalau seandainya udah mencukupi, DDU udah pas, baru aku pindah ke RTV. Soalnya aku nggak tahu DDU kurang berapa. Soalnya nggak ada ini, nggak ada kostum DDI aku di sini. Di ini kan dapet ini. Jadi nggak mau maksa aku. Gitu nih, ini daily quest ya guys, kalian jangan sampai lupa daily quest tuh tetap kalian ambil. Terus TBF ini juga worth it kalian ambil.
Gas beli, beli apa? Beli apa? Beli apa Bang Ucup? Ada udah ada set DDI yang setara kayak Enhorn. Kemarin dipinjemin Bang Lika. Mungkin pakai itu aku. Cuman kalau enggak nutup ini kostum DDI enggak mau. Mahal. Enggak semua carnya, enggak semua carku iniin Bang Ucup. Ya ampun. Udah enggak bisa ini lagi anjir. Nih harusnya tuh level jam tuh dikasih kostum DDI gitu ya. Kan lumayan ya. Belum diskon, belum mahal harganya Bang Ucup. Mahal banget. Ya enggak mahal banget sih. 1.600, tapi kalau diskon kan lumayan. Kemarin cuma 500 apa 600 gitu. Iya, kan pas diskon kemarin 500-600an. Nah, itu worth it tuh pas momen itu dibeli worth it. Kalau pas masih mahal, enggak sih. Ini apa nih? Ya, Alkanes. Tuh, aku dari tadi ngobrol sama kalian, guys. Masih dapat 3 letter anjir, udah seret. Level 232 nih udah mulai seret banget anjir. Oh, gak usah masukin fit sih, aku lupa. Full STR sama Aki lah. Karena butuh Aki biar gak mis-misan. Nih guys. Ini tuh sebenarnya boleh diambil, boleh enggak sih. Cuman kalau aku ambil. Make the ball feels naked front of the warrior no matter how wrapped up it can cause element to enemies resistant monster. Oh, ngurangin damage resistant nih. IB ini harusnya ke ini sih. Kita daripada ngambil IB, kita ngambil moving speed, kita mentokin guys. Ini kan nggak pakai, ya udah aman lah. Oke guys, gitu aja dulu kita live hari ini. Terima kasih guys yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa di like yang belum like. Terima kasih udah menemaniku 2 jam ini live streaming ini. Mungkin besok kita akan bertemu lagi di live selanjutnya. Mungkin kita seru-seruan lagi. Besok mungkin kemungkinan besar besok kita udah mulai hunting sih guys. Mulai besok kita udah mulai hunting. Kita ngobrol-ngobrol sambil hunting. Kita sharing-sharing juga. So, terima kasih guys, sampai berjumpa lagi di live selanjutnya. Bentar. Mas Tim sign out. Terima kasih semuanya. Jangan lupa. Ingat guys, jangan Arcane. Karena Arcane itu rungkat. So, segitu aja guys. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa. Jangan lupa terus anjir. Udah, gitu aja lah ya. Bingung aku mau ngomong apa. Yang penting intinya semuanya terima kasih yang udah like, yang udah subscribe, yang udah nemenin, terima kasih. Terus terima kasih buat Bang Oi tadi juga, Bang Sulit memang semuanya, Bang Ucup semuanya, Bang Agus, pokoknya semuanya lah yang meramaikan live chat hari ini. Terima kasih banyak, thank you so much. Segitu aja, Mas Tim sign out. Bye-bye guys. See ya di next streaming selanjutnya. Bye-bye.
lagi.